sebenarnya, tapi sudah ada ukiran untuk mempercantik dari tampilan popor itu sendiri seperti ini. Keren banget, ini ukirannya keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Bedilar. Oke, kali ini ada pengumuman penting banget, yaitu pengumuman sayembara GSA Support Indonesia. Dan ini keuntungan buat Sobat Bedilar yang sudah membeli senapan di GSA Support Indonesia. Berarti ini dikhususkan buat senapan yang dibeli di GSA Support Indonesia. Itu nanti akan mengirimkan foto dan video berburu biawak dan babi hutan dengan senapan angin GSA Support Indonesia. Dan nanti untuk syaratnya itu ketentuannya bisa simak di sosial media GSA Support Indonesia. Dan nanti juga bisa hubungi ke nomor CRM kami untuk persyaratan lomba tersebut. Oke Sobat Bediler, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Dan Sobat Bediler, saya sarankan yuk ikuti lomba sayembara GSA Support Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, berjumpa lagi dengan saya Erton JM di channel GSA Support Indonesia, jagonya senawar angin. Halo Sobat Bediler, gimana kabarnya? Semoga kabar Sobat Bediler baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Dan semoga Sobat Bediler selalu diberikan apa itu kemudahan untuk urusannya, kelancaran rezeki dan semua untuk berburu dan bekerja, amin. Oke Sobat Bediler, mungkin Sobat Bediler ada unek-unek atau pertanyaan atau ingin senapan apa yang dites akurasi atau review atau dites power, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini, nanti kami bikinkan videonya untuk tes akurasi, tes power dan untuk review senapannya. Dan untuk Sobat Bediler juga yang belum like, share dan subscribe, sebelum kita lanjut ke video harga dari senapan Sub Tiger ya, atau Uklik Tiger ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe dulu di channel GSA Support Indonesia biar Sobat Bediler nggak ketinggalan informasi menarik tentang senapan angin dan promo-promo menarik di channel GSA Support Indonesia. Oke Sobat Bediler, mungkin kita bahas untuk kelebihan sedikit tentang senapan Sub atau Uklik Tiger ini. Untuk pertama kita bahas dari visirnya dahulu. Untuk visir depan di sini, ini bentuknya keren banget karena di belakang sini juga ada kayak angkanya ya Sobat Bediler, kayak teleskop saja ada angkanya ini. Ini angka bisa diputar. Ini berfungsi untuk mengatur visir belakang, dan untuk visir depannya ini ada lubang dan sudah ada garis merahnya ini. Ini untuk melihat target di jarak, kalau di jarak 10 sampai 15 meteran. Kalau di 20 meteran kok menurut saya kurang maksimal. Boleh dicoba untuk Sobat Bediler yang menggunakan visir berburu di jarak 30 meter kayaknya kok wah sulit. Sulitnya apa? Karena targetnya, kalau targetnya besar seperti sapi, babi hutan itu kayaknya masih bisa. Tapi kalau targetnya kecil seperti burung atau biawak yang berukuran sedang, tupai, itu kok wah sulit banget. Mending kalau Sobat Bediler kesulitan memakai visir, lebih baik langsung beli teleskopnya saja. Dan nanti kami akan full setkan atau paketkan senapan Sub Tiger ini dengan apa itu teleskopnya. Dan untuk kelebihan yang pertama itu di visir, visirnya keren dan sudah ada angkanya di sini, keren banget pokoknya. Dan yang kedua di modelnya ini, untuk popornya bentuknya klasik sebenarnya, tapi sudah ada ukiran untuk mempercantik dari tampilan popor itu sendiri seperti ini, keren banget. Ini ukirannya keren. Dan untuk ini apa itu grendelnya, ini apa bentuknya, ini sudah variasi, sudah ada lubang-lubangnya ini seperti ini bentuknya Sobat Bediler. Oke, mungkin nanti akan bisa ditunjukkan di insertannya. Dan untuk Sobat Bediler juga di sini, untuk grendelnya juga ringan banget, tinggal putar gini dah sudah apa keluar sendiri, tinggal masukkan putar lagi seperti itu, kan mudah banget. Dan untuk kokangnya ini kayaknya enteng, kita coba ya untuk kokangnya. Oke. Enteng banget Sobat Bediler untuk Sub Tiger ini.
mungkin kelebihannya itu dulu. Dan untuk sobat bediler mungkin yang apa itu berminat untuk membeli senapan ini atau ingin tahu harganya, saya kasih tahu untuk harga senapan beserta bonusnya dahulu, ini dibanderol di harga 1.300.000 itu sudah dapat senapan, habis itu perda mini Napoleon HW100 seperti ini, terus dapat juga mimis tes seperti ini mimis tes, dan dapat STKS surat tanda kepemilikan senapan untuk legalitas senapan biar lebih aman digunakan. Dan sobat bediler juga bisa membeli paket beserta teleskopnya di harga 1.700.000, berarti tinggal nambah 400.000 nanti sudah dapat teleskop river seperti ini yang ukurannya 39x40, keren banget. Berarti di harga senapan dan bonusnya itu dibanderol di harga 1.300.000, kalau full set beserta teleskop itu dibanderol di harga 1.700.000. Silahkan nanti sobat bediler pilih yang mana, kalau berminat tinggal hubungi nomor CS kami, bisa chat, bisa telepon, atau bisa video call untuk tunjukkan produknya atau barangnya. Dan nanti sobat bediler, nanti yang belum tahu nih cara pembayaran di GSS Sport Indonesia itu gimana, yang sobat bediler nanti bisa transfer lunas yang pertama, yang kedua sobat bediler juga bisa COD. Tapi untuk transfer lunas lebih disarankan, karena kenapa? Karena sobat bediler itu bertransaksi lebih mudah, tinggal transfer lunas, kami kirim barang sesuai pesanan dan kami kasih garansi 1 bulan. Bila ada trouble dengan senapan itu, kami akan garansikan, sobat, kami akan ganti sobat bediler. Tapi untuk sobat bediler sendiri harus tahu prosedur untuk mengeklaim garansi itu gimana, divideokan saat membuka packingan dari awal hingga akhir, dan harus di cross check satu persatu apakah itu ada kekurangan atau enggak seperti itu. Dan untuk sobat bediler sendiri nanti untuk transfer lunas juga lebih murah ongkirnya daripada yang COD seperti itu. Oke, terima kasih banyak sobat bediler atas waktunya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Ayrton J. mohon maaf, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga di channel GSS Sport Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.